Pesta berujung kematian Tang Monida di Sungai Chao Phraya kian terkuak, ada bayangan wanita pakai bikini. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kasus kematian Tang Monida, artis Thailand, masih menyita perhatian publik. Terbaru, muncul bayangan pada kacamata hitam yang dipakai Tang Monida. Saat hari kejadian kematian sang artis, adanya wanita lain menggunakan bikini. Dalam foto yang beredar, kacamata hitam yang dipakai Tang Monida memperlihatkan adanya wanita lain menggunakan bikini di atas speedboat. Alhasil pesta tersebut di atas speedboat kian mencuat setelah munculnya foto seorang wanita mengenakan bikini yang terpancar dalam kacamata hitam yang dipakai Tang Monida. Sosok wanita yang memakai bikini tersebut mempunyai kulit sawo matang yang diyakini tidak mirip Getik maupun Sen. Dalam foto tersebut, bayangan di kacamata milik Tang Monida menemukan bayangan seorang wanita mengenakan bikini hitam. Bayangan yang terlihat seperti gaun satin saat terkena sinar matahari dan membuat kulit wanita itu menjadi sawo matang. Di media Thailand terus memberitakan tentang siapa wanita yang memakai bikini hitam tersebut. Sebagian besar netizen percaya bahwa bayangan di kacamata itu bukan Getik. Karena gaun yang dikenakannya adalah gaun yang harus noblas saja. Diketahui dugaan suap dalam kasus Tang Monida kian nyata. Por salah satu tersangka dalam kasus Tang Mo diduga melakukan hal ini. Por yang adalah pengusaha kaya raya dari Thailand diduga melakukan suap kepada 4 jenderal polisi Thailand. Dugaan ini muncul setelah Mr. Genius menemukan bukti chat antara Por dan salah satu jenderal petinggi polisi Nonthaburi Thailand. Dalam chat tersebut, Por diketahui memberi uang senilai 1,5 miliar kepada masing-masing jenderal polisi Thailand.